Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan melihat dan saya akan memberitahukan ciri-ciri telur yang sudah infertil atau telur yang tidak dibuahi. Di mana telur ini sudah berusia 15 hari dan coba kita lihat di sini tidak ada kuning telur yang berwarna hitam. Itu artinya telur burung tidak dibuahi atau infertil. Di sini telur falak saya yang betina bertelur 5, tapi kita 15 hari kita cek dan kita lihat seperti ini hasilnya. Telur bening, tidak ada bening. Sedikit pun ada hitam kecil tuh hanyalah telur udah hampir yang sudah membusuk, tapi hasilnya jadi kita bisa menyimpulkan bahwa telur ini sudah bisa dipastikan infertil atau tidak dibuahi oleh pejantan. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa diklik tombol like, comment, dan subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Ini usia telur sudah 15 hari. Seharusnya sudah ada perubahan.